Jembatan merupakan sarana transportasi penghubung antara satu wilayah dengan wilayah lainnya. Jika jembatan terputus, maka bisa dipastikan perekonomian akan lumpuh dan mengganggu aktivitas yang lainnya. Oleh karena itu, keberadaan jembatan sangatlah vital dan penting. Oke guys, jadi kali ini ada yang unik. Video yang lagi viral yaitu tentang jembatan perahu. Oke, mau tahu bagaimana cerita selengkapnya? Tetap stay tune dan ikuti terus perjalanan RBS Robinson. Oke guys, kali ini sedikit unik ya guys ya. Kita akan pergi ke Kabupaten Karawang yang ada di Jawa Barat. Jadi guys, baru-baru ini ada video-video yang menyebarkan jembatan perahu Haji Endang yang ada di Karawang, dan itu sangat viral ya guys ya. Jadi jembatan tersebut itu dibuat oleh Haji Endang sekitar tahun 2010 ya guys ya, dengan omset sekitar 20 juta per hari. Wow, sangat-sangat besar dan amazing ya tentunya. Oke guys, jadi pemiliknya ini menyatakan bisa mendapatkan hasil lebih dari itu juga. Jadi Haji Endang awalnya hanya membuat perahu kayu yang disebut sebagai eretan untuk membantu warga menyeberang pada tahun 2010. Nah, perahu itu digunakan untuk menghubungkan desa Anggadita dengan desa Parung Mulia yang ada di Karawang, Jawa Barat. Nah, dengan menggunakan perahu eretan ini, warga tak perlu memutar jauh dan bisa menghemat waktu tentunya. Karena tingginya minat warga menggunakan perahu itu untuk menyeberang, jadi Haji Endang pun akhirnya menambah lagi armada perahunya guys. Ya kan, menjadi 2, akhirnya menjadi 3, 4, 5, dan sekarang sampai puluhan ya guys ya. Perahu itu tergantung sungainya surut atau pasang. Jika pasang berarti perahunya juga tentunya akan lebih banyak. Oke guys, seperti apa sih jembatan ini dalam beroperasi, dan bagaimana sih cara masyarakat melewati atau menyeberangi ini dengan membayar senilai, jika roda 2 adalah Rp2.000, pejalan kaki Rp1.000. Tentunya uang ini digunakan untuk biaya perawatan dan operasional ya guys ya. Yang bisa kita lihat ini adalah pekerja yang sedang memungut uang sewa melintas di jembatan ya guys ya. Lumayan banyak nih yang pekerjanya nih guys ya. Nah, di sini artinya bahwasanya Haji Endang juga mempekerjakan banyak karyawan. Dari video ini terlihat bahwasanya setiap hari ribuan motor lalu lalang melewati jembatan ini ya guys. Apalagi pada saat jam-jam sibuk kerja. Ya, oleh karena itu penghasilan puluhan juta bukan hal yang mustahil ya tentunya bagi Haji Endang dan karyawannya. Tidak hanya dalam mengejar untung, Haji Endang juga memperhatikan kondisi jembatan perahunya guys ya. Nah, ini terlihat bahwasannya jembatan ini sangat terawat ya. Kondisi catnya pun masih sangat-sangat baru, dan besinya dijaga supaya tidak berkarat tentunya. Oke guys, inilah dia jembatan perahu Haji Endang. Ikuti terus video selanjutnya yang sangat unik dan menarik tentunya. Tetap di channel RBS Robinson.